Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Toko Capung Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang pemandangan alam bunga ilalang. Simak dan ikutin terus. Ilalang adalah rumput liar yang kokoh dan kuat. Ilalang dapat bertahan hidup di tempat yang gersang. Ilalang adalah rumput yang selalu merindukan angin. Ilalang selalu berdiri kokoh menunggu angin menerpanya. Tapi ketika angin datang dan berhembus dengan kencang padanya, hingga ia meliuk-liuk dan menundukkan tangkai bunganya ke tanah, tapi ilalang tetap kokoh dan takkan pernah roboh. Ilalang rela si angin menerpanya kencang, tapi ilalang tetap setia pada angin. Ketika angin pergi meninggalkannya, ilalang berdiri lagi, melihat dan mengagumi angin yang terus berhembus menjauh pergi. Ilalang tak pernah lelah meskipun kerap kali angin membuatnya menundukkan tangkainya. Cintanya kepada angin membuat ilalang selalu bisa bertahan meskipun ia tak mampu menahan tangkainya ketika angin datang. Ilalang hanya bisa tersipu malu dan menunduk. Ilalang adalah rumput yang penuh ketegaran. Tetapi jika engkau bersama ilalang, ingatlah bahwa ilalang berdaun tajam, bertepi sangat kasar dan bergerigi tajam. Jadi janganlah engkau membelainya dari ujung ke pangkalnya agar tak terluka, karena daun ilalang yang sangat tajam. Ilalang. Banyak orang menganggap ilalang adalah rumput liar yang tidak berguna. Sebagian menganggap ilalang sebagai hama. Sebagian menganggap ilalang sebagai perusak pemandangan di halaman rumah. Dan sebagian lagi hanya menganggap ilalang sebagai pakan ternak. Namun sebenarnya, ilalang itu selalu menjadi sesuatu pelajaran yang sangat berharga. Tentunya hal ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mampu melihat dan mengambil pelajaran dari setangkai ilalang. Ilalang itu kuat, sabar, ramah, rendah hati, gigih, dan dengan semua itu, ilalang menjadi satu ciptaan Tuhan yang sangat indah. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Jika teman-teman ada yang menambahkan filosofi tentang ilalang ini, silahkan tulis semuanya di kolom komentar ya.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.